kita akan mereview salah satu kafe yang berada di kampus, nah di Kota Medan. Nah, bagaimana kondisinya, ada banyak situasinya. Tonton terus liputan saya. Nah, untuk liputannya agar Anda mengetahuinya ya. Nah, untuk diketahui kita di lantai 7 ya, lantai 7C. Nah, kenapa? Karena lantai 8 itu masih belum bisa untuk khusus untuk sepeda motor aja. Dan ini parkir-parkirnya ini ya untuk khusus untuk kampus. Dan sebagian juga yang menuju ke kafe ini juga. Tapi kalau Anda tidak bawa kendaraan, bisa langsung dari lobi langsung ke lantai 22. Nah, dan ini kan liftnya masih belum semuanya digunakan. Untuk sementara parkir masih gratis ya, nanti selanjutnya akan dikenakan biaya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, hanya melayani lantai LG 10, 16, 22. Nah, kita ke lantai 22 ya, karena kafenya di lantai 22.
karena kondisi tempat tidak memungkinkan ramai, jadi mungkin dapurnya agak lama. Jadi nanti saya menyiapkan ini rendang yang gampang dan simpel. Bisa lihat ya, nah, dari kata 23. Nah, bisa lihat nih ya. Nah, ini konsepnya yang mau lihat, ataupun juga misalnya mau merokok-rokok di daerah sini. Nah, jadi dari sini, nah, ini lagi sedang merokok nih ya. Nah, tempatnya ya simpel. Nah. Jadi setelah saya makan di tempat ini, memang kulinernya enak, tapi prosesnya lama. Jadi kalau Anda mau kesini, sebaiknya reservasi dulu atau jam-jam makan siang atau jangan-jangan makan malam, karena akan crowded gitu loh. Jadi saran saya gitu saja untuk kuliner di resto ini. Tonton terus liputan saya di tempat lain, semoga Anda suka. Makasih. Kita kembali ke lantai 7. Nah. Jadi untuk sementara parkir masih gratis ya. Nah, nanti parkir kalau selesai semuanya rampung, semua akan kenakan cas biaya parkir. Kalau Anda kesini malam-malam, malam hari, Anda harus mengikuti petunjuknya ya, karena di sini karena kondisi masih belum rampung semuanya, jadi batas barka ataupun untuk turun itu agak ribet karena lampu kurang penerangan di sini. Seperti Anda lihat ini, lampu penerangan kurang.